Oke guys, kita udah sampai nih di mana nih, katanya ada Batam Center. Berhubung kita di Batam, ayolah kita jalan-jalan. Katanya ada mall di sini. Kita masuk mall apa namanya nih? Oh, ada Jeko sini. Oh, Matahari. Nah, kayak mall yang di Medan tuh kan itu Batam. Oh ya, jembatan penerbangan tuh ya. Dari situ. Oh, dari pelabuhan tuh. Enggak, jembatan itu dari pelabuhan. Ya, pelabuhan apa? Tahu. Ayo coba ke pelabuhan mana, Pak? Inilah mau pusing mau cari-cari. Oke, ya, kita akan masuk nih guys di mall. Oke. Kita udah di depan mall nih guys, Mall Mega Mall Batam. Kita akan lihat suasana Mega Mall yang ada di Batam. Kita coba masuklah ke dalam. Seperti inilah suasananya di tahun 2023 Batam guys. Ayo kita coba masuk ke dalam. Seperti apakah suasana Mega Mall ini yang di Batam. Oke, kita lanjut ke depan. Masuk deh. Oke, kita akan masuk ke dalam Mega Mall. Seperti ini suasananya. Terus dingin. Lagi ya Grand Press. Grand Press nggak tahu ada apa. Ayo kita ke atas. Oh, di sini ada tempat konser. Jadi seperti ini lah, kalau di dalam Mega Mall Batam. Ayo kita naik ke atas. Inilah hari Sabtu. Mungkin ramainya nanti malam atau besok lah hari Minggu. Ayo kita ke atas lantai 2. Lantai 2 apa nih? Ada kacamata. Ada makan-makan lah. Atau kita ke sini lah, ke kiri. Oh. Apa ini kacamata? Banyak ada kacamata juga. Hongtang. Ada Mr. Daye. Oke, kita coba lanjut ke terus KFC. Oh, sini jual sendal. Nanti kan kalau mau beli sendal sini guys, banyak nih topi juga. Oh, ini mau ngarah ke pelabuhan. Pelabuhan Singapura katanya. Ada KFC juga di sini lantai 2. Ayo kita putar-putar dulu guys. Oke, jadi seperti inilah suasananya di dalam mall Mega Mall Batam. Masih sepi ya, karena baru juga, baru buka. Jam berapa sekarang? Jam 11. Oh, di sini ada baju-baju. Di sini mataharinya, matahari. Oh, si ibu kita mau beli-beli baju katanya. Ayo kita coba masuk ke dalam nih. Matahari. Kata Pak, macam banyak duit aja kita kemari. Kita lihat-lihat aja guys, suasana. Ibu dia mau borong guys. Ini baju-baju anak-anak. Eh, abang mau beli baju apa?
Wis. Ini tangga baru pakai yang lama. Masih punya atasnya apa? Wis, mantap kan? Osela. Oke guys, tadi kita lantai 2, sekarang coba kita naik ke lantai 3. Tunggu, kita coba gitu kali. Kita naik ke lantai 3 sekarang guys. Oh, ada apa nih? Oh, di atas permainan, ada time zone. Oh, permainan lah, ada game, permainan. Berarti kalau di lantai 3, ya lantai cuma 3 nih, nggak salah ya. Dasar 1, 2, 3. Kita coba yang di lantai 3 di Mega Mall. Ada kereta api. Ada es krim. Es krim mantap ah. Oh, Bina mau naik nih? Ada ayam the penyet. Ini mantap. Pakai apa namanya itu? Tutup mata tuh. Time zone. Jadi lantai 3 tempat permainan lah guys, anak-anak. Apa time zone? Kita lihat ke dalam. Di sini ada mobil-mobilan. Ada ini apa namanya? Tidak tahu juga kita. Mantap juga, keren lah ya. Terus ada motor. Coba mainnya pakai apa? Kita tanya dulu. Pakai tiket. Apa tiket? Ini ada capit. Kita keliling, keliling aja. Capit. Nah, di sini ada capit juga boneka. Terus, oh, udah ini aja. Ada putar bola, ada kuda-kuda ini tidak hidup ya, belum dihidupkan kayaknya. Yuk kita keliling lagi. Katanya Pino, kata Pino dia mau main guys, nggak tahu kita pakai apa mainnya. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam. Oh, ini ada bom car, ada basket juga di sini. Oh, ini basket, di sini ada bom car. Oke, kita coba ke kanan. Mobil-mobilan juga untuk anak-anak. Nah, ini anak-anak sekali. Oke, mungkin itu aja lah. Kalau yang di atas lantai 3, permainan time zone di lantai 3 ya, sama ada jajan-jajanan juga. Kalau yang di Mega Mall. Oke, coba kita akan cari lagi suasana yang di Solo.
depan. Oke, tapi yang di sini tempat mandi bola, guys. Kalau kita bawa anak-anak. Ini masih di lantai 3 juga. Ini seperti inilah kalau di lantai 3 yang di Mega Mall-nya. Ada. Sekarang kita coba kita turunlah ke bawah. Kita mau cari makan. Mungkin itu dulu lah video kita, guys, jalan-jalan di Mega Mall Batam. Kita cari lagi tempat suasana yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.